Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo sahabat lidah, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada sahabat lidah dimanapun berada, yaitu mengenai duta yang tersenggol malam ini, yaitu pada grup pertama top 33 Lidah Indosiar 2020. Pada video ini saya akan mengupas tuntas duta mana yang tersenggol malam ini. Baik, sebelum kalian lanjutkan video ini, saya berharap kepada sahabat lidah untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan sahabat lidah, jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian terus mengetahui dan terus menerima informasi terbaru mengenai Lidah Indosiar 2020. Baik, sekarang kita terus pada pokok permasalahannya, yaitu siapakah yang tersenggol di babak pertama grup 1 top 33 Lidah Indosiar 2020. Yang menjadi dewan juri pada grup 1 top 33 Liga Dangdut Indonesia malam ini, yang pertama ada Soimah, yang kedua ada Inul Daratista, kemudian yang ketiga ada Fildan The Academy, kemudian yang keempat ada Reza The Academy, kemudian yang terakhir ada Karen Milano sebagai fashion guru. Yang menjadi host pada malam ini yaitu di grup pertama top 33 Liga Dangdut Indonesia, yang pertama ada Irfan Hakim, kemudian yang ketiga ada Ramzi, kemudian yang keempat ada Gilang Dirga, dan yang terakhir ada Cirayut. Sedangkan yang tampil pada malam ini yaitu di grup pertama top 33 Liga Dangdut Indonesia, yaitu ada 3 duta dari berbagai provinsi. Yang pertama ada Dini dari Sumatera Utara, kemudian ada Igo dari Sumatera Selatan, kemudian yang terakhir ada Nia dari Sulawesi Selatan. Dan inilah duta lidah dari 3 provinsi yang tersenggol malam ini berdasarkan polling SMS dan juga vote dari aplikasi Tokopedia Play serta peserta dari pilihan dewan juri.